Alhamdulillah Daniel bakal dapat hidayah gitu kan. Ya, udah biasa. Jadi, thank you banget ya, Pak. Saya yang thank you banget. Jadi, ternyata banyak artis-artis atau public figure yang saya interview di situ yang ngomongin soal di bagian sininya mereka balik lagi sama Tuhan gitu. Ya emang bener sih, ketika mereka udah jatuh banget, akhirnya mereka cuma bisa bergantung sama Tuhan lagi gitu. Ngehandle yang namanya kuasa gitu, karena sebagai seorang ustadz sendiri saya ngeliat, apalagi masanya banyak gitu ya, bagaimana sih supaya bisa terus rendah hati walaupun mempunyai kuasa yang begitu besar. Karena menurut saya tiga hal yang paling dunia ini sering gagal, which is manusia sering gagal, adalah harta, tata, dan wanita gitu, you know. Sex, money, and power. Gak tau kenapa kalau misalnya yang namanya sex udah sering banget jatuh dalam dosa, money sering banget jatuh, power sering banget jatuh. So I think I wanna ask more about that juga gitu, soal kuasa gitu, soal power. Kayak gitu sih. Dan kita nyantai banget kok, kita relax banget. Seorang puas gitu. Saya banyak nontonin kotbahnya, dakwahnya, dan lain-lain gitu. Secara prinsip, saya merasa secara majority apa tentang spiritualitasnya Ustadz dengan yang diajarkan tentang cinta Tuhan dan lain-lain, itu secara majority saya sangat setuju gitu tentang let go, surrender atau berserah sama Allah segala gitu. Nah, dan saya melihat emang benar sih atas dasar dari cintanya Allah sendiri. Nah, jadi saya penasaran tentang momen ketika pertama kali Ustadz merasakan secara nyata cinta yang dari Tuhan, cinta yang datang dari Tuhan. Kalimat pertama yang diajarkan kepada anak-anak, orang tua biasanya mengajarkan, bahkan tetangga-tetangga yang non-muslim ketika tahu kalimat itu, Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Jadi yang pertama kali disebutnya adalah yang maha kasih dan sayang. Jadi ketika dasarnya itu adalah kasih dan sayang, maka ini menyelamatkan orang supaya tidak mabuk, supaya tidak pakai narkoba, supaya tidak zina, supaya tidak jahat. Jadi kesan pertamanya itu adalah sayang. Makanya ketika cerita tentang kasih sayang, ada seorang perempuan nakal melihat seekor binatang hewan yang dalam Islam disebut sebagai najis tingkat terberat, karena air liurnya kalau terkena di kaki mesti disiram pakai air 7 kali, salah satunya dengan campuran air tanah. Anjing. Manusia, perempuan yang nakal, binatangnya juga dalam ajaran Islam kotor. Kemudian dia ingin memberikan minum kepada binatang ini, tapi timbal gak ada. Dia ambil sepatu botnya yang juga kotor, bekas tapak kaki. Dia ambil air, dia berikan minum. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW, peace be upon him, Allah mengasihinya, kata Nabi, Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Padahal tiga yang kotor, kenapa bisa? Sahabat heran, kenapa? Karena kata Nabi, Nabi menjawab, fi kulli qalbin waqtin shadaqah, dalam setiap hati yang ada rasa kasih sayang, maka ada nilai kebaikan. Sebenarnya pemikiran luas sendiri soal itu, setiap agama, setiap aliran ada kelompok ekstrem. Setuju. Kajilah semua. Dari mulai ekstrem Hindu, ekstrem Kristen, ekstrem Buddha, ekstrem. Setuju. Kalau kita mau baca. Tapi apakah kita bisa sweeping? Hanya karena satu digigit semut lalu kita bakar itu satu pohon, semua semut salah. Kita tidak adil. Gimana letak rasa kasih sayang kita? Kita mesti pilih. Lalu, apakah Abdul Somad itu radikal, mengajarkan kekerasan sampai tidak sekeyakinan jadi pacuk kepalanya? Ya, haji lah. Tontonlah videonya dari A sampai Z, jangan tonton potongan-potongan. Ya. Lalu kemudian datangi kampungnya, lihat siapa saja teman dia. Dia pernah tak bertetangga dengan non-muslim? Pernah tak tiga-tiga? Dalam perjalanan ke sini, WA masuk. Nat, tolong kirim abang bingkisan. Masa cuma abangku aja yang dapat?
non muslim, tetangga kecil saya, sahabat saya. Dan saya dapat kain sarung itu unik, warnanya warna tentara. Kalau saya pakai sholat kan nanti dilihat sama orang sedekah. Saya kasih ke tetangga saya. Makin ekstremis nanti. Dia malah cocok, enggak. Itu sangat sesuai. Dia cerita ke adiknya, aku dapat nih. Masa kau enggak dapat? Mak, kau enggak ngasih aku. Jadi, emang benar, maksudnya di setiap agama itu pasti ada aliran yang ekstremis dan kita nggak bisa pukul rata semuanya. Dan saya sendiri juga itu dia ya, kenapa ini dan by the way kalau misalnya kalian di sini belum pernah nonton subscribe untuk channel YouTube-nya UAS gitu ya, really do it. Apalagi kalau misalnya lo emang suka mendengar tentang kasih sayang Tuhan dalam hidup seseorang dan bagaimana kita selalu berpegang sama Tuhan gitu, berpegang sama Allah gitu. Karena setiap kali saya dengar itu saya ada sesuatu yang saya dapetin baru lagi gitu. Saya hari ini saya maraton gitu. Dengerin kajian yang besar tau kayak 4 atau 5 kali maraton dan semuanya sama. Kita dulu tuh sama. Dan kita bukan dari aliran ekstrim. Tapi ketika penonton yang rambutnya sama hitam isinya macam-macam akan muncul dua komen. Yang pertama, mungkin somat tidak radikal lagi sekarang. Yang kedua, berarti Bang Daniel sudah jadi orang radikal. Alhamdulillah. Itu, pokoknya banyak banget komen-komen. Ini nanti kita foto aja ya, kita taruh di Instagram. Wah, alhamdulillah Daniel bakal dapat hidayah. Gitu kan. Ya, udah biasa.